Artis Citayam Fashion Week yang belakangan ramai diperbincangkan publik, yakni Bonge, tertangkap kamera, beralih profesi menjadi penjual kopi keliling. Beredar unggahan video, satu di antara aktris Citayam Fashion Week, yakni Bonge, beralih profesi jadi penjual kopi keliling. Nama Bonge sendiri mulai terkenal publik berkat konten-kontennya bersama anak tongkrongan lainnya di Citayam Fashion Week. Baru-baru ini Bonge kedapatan beralih profesi jadi penjual kopi keliling di sebuah unggahan video akun TikTok @real.bang.atop. Dalam video singkat itu menayangkan Bonge dengan pakaian nyentriknya tengah menjual kopi di pinggir jalan menggunakan sepeda. Namun tiba-tiba ada seorang pembeli yang terkejut ketika ia melihat penjual kopi ternyata sosok yang sedang viral di media sosial. Pembeli ini terus mencerca dengan menanyakan alasan apa yang melatar belakangi Bonge jadi penjual kopi keliling. Bonge pun menjawab, "Kerja mah apa aja bang, yang penting halal tidak merugikan orang tua," kata Bonge. Unggahan video itu konten saja memantik perhatian warganet. Tak sedikit dari mereka memberikan ragam tanggapan. "Masya Allah hatinya," kata akun @olivia.